keluar. Ada yang keluar betulan. Sultan mau keluar, Bang. Sultan mau keluar. Siapa? Anaknya. Mistika? Anaknya. Dia punya anak. Kenapa? Anak-anak. Tuduh. Hari ini ngapain sih? Mau mengantar seseorang pulang. Oh, pulang. Maksudnya gimana? Karena ini supposed to be her house. Oh, supposed to be her house. Iya. Oh, jadi rumah siapa? Rumah calon permaisuri. Oh my god. Berat banget. Ternyata oh my god, sesi pengantaran ini mempelai wanita. Selangkah-selangkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pegang yang kuat. Kita pegang. Oke. Akhirnya. Pegang. Semoga diterima ya, Mister. Semoga dibukain pintu ya. Mistika, tudung. Oke. Tudung. Oke, berarti on point. Oke, harus on point. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya. Yang lain menepi. Hai. Yang lain menepi. Ya, menepi. Silakan. Ya, oh, protokolnya ya, ya Mister bodyguardin. Jadiin bodyguard Mister. Ah, awas, yang lain menepi. Akhirnya. Yang lain menepi. Oh. Akhirnya ya. Akhirnya apa? Bisa kembali pulang. di sini cie. Di sini harus ingat Mistika tata krama. Iya. Ya, firm. Ya, do it like royal. Ya. And kenapa banyak orang ini dia enggak tahu di sini ada Mistika. Dan everyone without any further ado, kami mengantar Mistika ke depan istana negara Malaysia. Mistika, inilah istana negara Malaysia. Wow. Di sana kamu akan tertidur saat malam hari. Betul. Makan saat siang hari. Betul. Dan bekerja saat si pagi hari, sore hari. Hey, okay, Mistika. First impression, Mistika. Oh, look at that. Apa? The horse. Oh, ada kuda this time. Oh, Mister, aku tuh rasanya tuh kayak apa ya? Terenyuh gitu hati aku tuh kayak jedut. Gimana gitu? Aduh. Oh my god, Mistika. Akhirnya bisa. Ini masih menuju melangkahkan kaki. Mungkin betul. Bisa tolong doanya lebih dikencengin. Selangkah. Selangkah menuju dapur Mistika. Ayo Mistika, antar kami. Ayo Mistika. Kunci Mistika? Nah, coba cari kunci di bag. Coba cari kunci. Oh, tak perlu kunci lah. Tak perlu kunci. Telepon. Lariku. Ai nak masuk. Mistika, jangan berisik ada kuda nanti. Kamu digigit sama kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doain dulu, kita salam dulu yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke, Mistika. Mistika hati-hati. Ini kuda, Mistika. Wow. Oh, itu pedang beneran ya? Iya, pedang beneran. Nah, pedang itu pedang beneran ya? Can we talk? Don't. Oh, no, we cannot talk with him. Okay. There is an animal, I'm afraid. The animal like responding very seriously. Iya, ada askar di sini. Nah, itu Mistika askar. Assalamualaikum. Abang askar tak kenal dia ke? Maaf ya abang, saya bergurau aja. Boleh bertanya? Tak boleh, ya. Dia hanya
menjaga saja. Lihat ini Mistika. Tapi ini yang masuk nih seperti ini. Ada yang baru pulang atau baru datang? Gimana? Ini harusnya seperti ini. Ini yang lingkaran ini tingginya seperti ini. Tapi sekarang tertanam karena ada yang untuk mobil keluar masuk, ya, kereta keluar masuk. Jika tak ada kereta keluar masuk, ini akan tumbuh. Seperti automatically. Setinggi ini. Look at that, they got the same right surface over the here. Jadi memang jodohnya seperti itu. Dan ini terbuka, Mr. Ajis. Ini terbuka. Waktu kita datang ini tertutup, sedang tertutup. Nah, itulah. Semesta mendukung. Semesta mendukung, Mr. Tudung. Tudung Aisyah, ayo Aisyah. Ayo. Nah, Masya Allah. Oke. Ah, itu Mistika. Look at that. Itu istana Mistika. Ya, ya. Wow. Oke, coba kita masuk seperti ini. Look at that. Indahnya. Indah banget. Ini ada tulisan apa nih Mistika? Kalau bisa baca. Daulat tuanku. Apa yang kamu bayangkan ketika hidup di istana? Saya kan Bang Ustadz, ini megah, luas, terus di dataran tinggi seperti itu yang membukit. Betul. Jadi itu terasa kayak, we have everything. Ya nggak sih di istana? Most important thing Mistika, untuk Mistika atau bosnya, ini adalah istana. Di salah satu tempat tertinggi. Kemudian menghadap ke mana Mistika? Lu kata. Menghadap ke sana, menghadap ke bawah, menghadap ke rakyat, seperti itu, city view. Dan ini merupakan sebuah simbol bahwasanya istana selalu akan watching the people, selalu akan berhadap ataupun selalu akan menghadap kepada rakyat, pay attention kepada rakyat, seperti itu. Look at that, that's the gate, and over there is right away city. Iya, bersekutu bertambah mutu. Itu adalah semboyan. Iya. Kira-kira apa arti bersekutu bertambah mutu ini, Stika? Bersama-sama. Bisa lebih baik ini, Stika. Team up for the better result. Iya, team up for better result ini, Stika, ya. Bersama-sama bisa lebih baik. Bersama siapa? Bersama Tuhanku. Sampai loh. Iya, Tuhanku. Mistika sudah sampai. Salawat dulu Mistika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, semoga yang terbaik selalu, yang sehat-sehat selalu raja Tuanku dan Permaisuri Agung serta Tuanku Pangeran Tengku Hasanal. Serasa ingin kontak Permaisuri. Uh-huh. Permaisuri, saya ingin kolab pekan masak nasi goreng kampung. I still remember that. Iya, beliau sangat gemar memasak nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Pastikan nanti kalau ada collab kamu masak ya, bukan makan. Oke, Jom, kita coba lihat-lihat lagi. Aku ingin mempertunjukkan kabar Mistika. Mistika, ini adalah bunga. Bunga raya. Bunga raya. Bunga nasional Malaysia ini bunga raya, which is in Indonesia kembang sepatu. Betul. Kalau di Indonesia itu bunga nasionalnya ada anggrek, merapi dan refleksia dan iya. Kalau di sini ada bunga raya. Ini bunga raya. Adalah kembang sepatu kalau di Indonesia yang merah itu, loh. Tapi merah aja ya, bukan yang putih, bukan yang pink. Ada bermacam-macam. Iya, seperti itu. Jadi, nah, the sultan is there. Oh iya, bendera kuningnya berkibar. Nah, itulah kenapa tadi. Ini yang makanya di betul, dan juga ada kuda pengawalan kuda. Betul, sepertinya nah, ya Sultan ada di sini di dalam. Sultan karena itu, ya Sultan tidak ada. Iya, boleh tahu teman-teman, hari ini kami datang ke Istana Negara Malaysia ini di tanggal 31 Januari 2023. Astagfirullah. 31 Desember 2023 dan ini adalah hari terakhir kita juga di Malaysia. Dan hari terakhir juga di tahun 2023. Hari terakhir juga di tahun 2023. Mungkin Sultan juga ingin ikut merayakan ya pergantian tahun dengan melihat langsung bisa bunga api nanti di hadapan. Boleh. Atau mungkin karena memang beberapa hari ke depan merupakan hari pergantian daripada Sultan. Jadi beliau busy upstairs preparing everything, ya. Seperti itu.
Ya. Jadi misalnya di tahun terakhir di tahun 2023 aku bisa betul. Pegang pagarnya aja dulu. Pegang ini, pegang mangkok, pegang piringnya, pegang kudanya, Pak. Tidak ada yang tidak mungkin. True. Percaya. Karena di tahun ini akhirnya saya bisa sampai seperti ini. Iya, ada kakinya. Bisa begini kok, Mistik. Udah melewati pagar istana. Seperti ini. Iya, masya Allah. Doa kita buat apa namanya? Tuanku dan Tuanku Permaisuri Agung. Doanya apa, Mistika? Kepada Tuanku Raja Malaysia dan Tuanku Permaisuri Agung serta Tuanku Hasana dan keluarga, doanya adalah? Doanya tolong terima saya. Ya, semoga Tuanku dan Permaisuri diberikan kesehatan. Amin. Selalu dilimpahi keberkahan. Amin. Dan selalu menjadi penerang. Betul. Bagi rakyat. Betul. Walaupun sudah tidak menjabat sebagai raja, but we do believe dengan apa yang selama ini sudah beliau Tuanku dan Tuanku Permaisuri Agung lakukan serta Tuanku Hasanal lakukan dan keluarga, itu kita percaya akan senantiasa menjadi penerang untuk rakyat di sekitar dimanapun berada. Wow, oke, coba kita ke sebelah sini. Hari ini agak banyak ya, Mister, ya, yang datang. Betul, ya? Agak banyak. Mungkin karena juga sedang cuti sekolah ya. Ah, betul. Ada bule-bule banyak juga yang datang. Ada Korean, ada Indian, ada Chinese nih, ada French. Mereka juga dari Thailand. Thailandnya gimana, Mister? Pang Thailand, istana dapat nama Malaysia. Oi. Sawadikap. Artinya? Selamat makan. Nah, ini Mistika adalah lambang-lambang istana negara yang lebih jelas lagi. Ya. Tulisan ya. Iya, lambang negara maksudnya. Iya, ini ada yang di tengah itu bunga ininya apa namanya? Bunga raya. Iya. Kemudian ada 5 keris itu menunjukkan correct me if I'm wrong adalah sebagai rukun Islam dan rukun ya rukun Islam. Betul. Kemudian harimau Malaya sebagai apa namanya? Lambang kekuatan daripada negara Malaysia. Kemudian ini kalau tidak salah ada padi ya. Ini padi yang melambangkan kemakmuran. Kemakmuran. Kemudian apa lagi? Ada bintang. Ada bintang. Ada 14. Oh, itu benar. Melambangkan 14 wilayah negeri yang bersekutu di negara Malaysia. Sudah. Lalu ada bulan itu melambangkan Islam. Masya Allah. Di atas segala galanya. Tetap Islam ataupun religi Islam menjadi utama sehingga bersekutu bertambah mutu. Jadi ada 14 negeri di situ harus tetap bersekutu untuk apa? Untuk bertambah mutu. Ada tulisan Jawinya juga kan? Iya, coba dibaca tulisan Jawinya. Bersekutu bertambah mutu. Wes, sudah lolos ujian tahap pertama. Selanjutnya nanti manjat. Iya, ujian mencuci. Sambil kita mau foto-foto di sini. Oh iya. Yes. Oke. Okay. Oh, alhamdulillah bisa datang ke sini untuk yang kedua kalinya. Ya Allah. Semoga kami bisa datang lagi di istana negara ini dan lebih bisa masuk lagi nanti, lebih progres lagi. Ada trompet. Betul. Ya, enggak sih? Ada apa? Sangkakala. Trompet. Apakah akan keluar? Bukan sangkakala. Itu kan bener alat musik kan, memang trompet. Terus kayak dengar trompet untuk apa tuh? Artinya apa? Aku enggak tahu. Ada yang mau keluar. Allahu Akbar. Mistika. Ada mau keluar. Ada yang mau masuk. Ada yang mau datang. Hah? Iya, dari tadi hijau, Mister. Oh iya. Iya. Dibuka, Mistika. Yes, benar kan, Destiny. Allahu Akbar, dibuka. I love it. Dibuka. Bukan? Tuh. What is that? Oh itu. Membunyikan dari situ. Berarti apa sih? Oh, they're practicing perhaps.
Oh really? Oh pergantian shift. Oh pergantian shift. Pengamanan. Ya Allah. Yang penuh bangga adalah Mr. dan Mrs. Allah Bus Bams. Selama beberapa tahun sejak COVID-19 ini, channel About Sastra meriak beberapa kali tentang aktivitas Tuanku Sultan dan Permaisuri Agung. Yang di Tuanku yang di Tuan Agung, berbagai aktivitasnya dalam mengabdi pada rakyat. Semoga selepas masa periode betul pemerintahannya, tahtanya betul dapat senantiasa meninggalkan legasi yang baik. Betul, pastinya insyaallah dan bisa diteruskan oleh Tuanku yang di Pertuan Agung dari Johor even lebih baik lagi menuju Malaysia yang walaupun lebih baik lagi. Walaupun yang pergantian pasti akan ada sulit move on ya. Betul. Misalnya, pasti rakyat Malaysia akan senantiasa mendukung. Betul, siapapun itu. Betul. Alhamdulillah. Oh, they are coming. Please coming. Oh, they are. Oh, ganti shift. Oh, ada yang mau ditembak. Oh, don't park there. Wow, look at that. Ketika ada mobil sembarangan parking there, langsung askar-askar itu memperingati, no, you park in the wrong side, darlings. Darlings, go, darlings. No, there. You better watch out. Oh, seperti itu. Oh, ya Allah. Ya kan di depan situ kan ada tulisan lewat situ kalau kita mau parkir sebagai turis. Aduh, di bawah senapan. Hai, takut. Tapi di apa namanya diberitahu dengan cara yang sangat baik. Wah, ada yang keluar betulan. Sultan mau keluar, Bang. Sultan mau keluar. Siapa? Anaknya. Mistika? PRP. Oh, penasihat. Tak, anak. Dan kuasa anak, kah? Anak. Tudung. Tudung. Pasang susuk. Cepetan pasang susuk. Cepat. Jangan ketawa. Tidak. This is what we have been waiting for. Come on. Pasang susuk. Is it true? They want to go out. Terus, Mistikan. Oh my God. Kan aku udah bilang. I already called him. Oh iya betul ya, dibalas loh. Betul, jika panggilan telepon. Kudanya juga tuh, baik. Oh my God. Yo. Do it like royal, oke? Okay? Yang cantik. Siapa tahu? Oh, how do you feel, Mistika? I'm nervous. You're nervous, seakan-akan. Kayak stop by di sini ya. Kayak seakan-akan banget. Nanya sih, orangnya dibilang iya. Just wait and see. If it's true, alhamdulillah. If it's not, then it's not our this. Yeah, come back. Oh my God. Oh really? Ketawa sekarangnya. Bapak. Sebentar lagi, sekejap lagi. Sebentar lagi. What sign is that? The trumpet. Okay. Ada apa itu? Pagi penghormatan. Keluar. You call again. Tuanku, I'm here. Guys, setelah kita tunggu-tunggu, udah kayak 15 minutes kita tunggu, nggak ada yang keluar. Perhaps, tapi akan keluar. Tapi kita nggak, we cannot stay any longer because kita kejar flight juga. Jadi, sepertinya belum saat ini. Tapi bagaimana rasa Mistika?
optimis sih. Optimis karena, betul. Tanda-tanda itu sudah ada. Sudah ada. Ya. Baru, tadi sudah dijawab baru, ya teleponnya ya. Baru sekali ya, baru betul. Sekali. Baru saya datang. Tiba-tiba ada sign. Iya, gate dibuka. Pengaman juga diturunin. Bener. Gate depan sini juga dibuka, guys. Kemudian semesta mendukung ya. Semesta sepertinya mendukung. Memberikan tanda-tanda. Tapi ya mungkin next time tetap berusaha. Mungkin beliau-beliau ya akan datang ke Jakarta. Insyaallah. Amin. Kan. I'm so happy actually. Iya. Masya Allah, akhirnya Mistika mimpi kita menjadi nyata. Bertiga kita sudah ada di depan istana. Alhamdulillah, tim Alhamdulillah komplit di depan istana negara. Dan kami sangat bahagia banget. Sebuah perjalanan ya. Ini adalah hari terakhir kami di sini. Sengaja kami put it in our last itinerary karena memang ini adalah puncak daripada semua aktivitas. Not only the trip but also the achievement ya. The achievement of the our channel, channel. The process of our channel. Okay everyone, that's all for today. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this pretty good. If you find this pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, forget to subscribe. Super Mas Favramas from Istana Negara Malaysia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf ya guys. Assalamualaikum. Bye.